kamu lah kalau kangen sama aku. Dokter kali yang kangen sama aku. Siapa sih itu? Dokter Romeo ngapain sih nge-spam aku? Dia nge-spam apa? Ya ampun dokter, dia ngirimin foto-foto di butik yang tadi. Yasmin pasti suka sama foto-fotonya. Yasmin telepon. Halo Yasmin. Halo dok. Makasih ya dok, kamu udah kirimin foto-foto di butik yang tadi. Aku suka. Suka apanya? Suka sama semua foto-fotonya. Kalau dokter suka pose yang mana? Aku semuanya. Aku juga suka semuanya. Itu obat kangen Yasmin. Obat kangen? Buat siapa? Ini buat kamu lah kalau kangen sama aku. Kali yang kangen sama aku. Yasmin. Iya dok. Ini aku sebentar lagi udah mau nyampe tempat acaranya. Kamu doain aku ya. Aku doain di sini ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Kasih ya. Sama-sama. Dokter semangat ya. Kalau udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Mama nungguin siapa? Romeo. Romeo diundang juga, Ma. Ayo, sayang. Silakan masuk. Malam. Malam, atas nama siapa, Pak? Atas nama Romeo. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Maaf, Pak. Nama Bapak nggak ada di list tamu undangan kami. Nggak mungkin, Bu. Saya ke sini malam ini untuk mewakili Pak Baskara menerima penghargaan. Yang berhak mewakili Pak Baskara adalah kami. Sangga. Mbak, saya adalah istri Pak Baskara Cakradinata dan ini Rangga putra saya. Jadi, kami yang berhak, bukan dia. Thank you.
sini karena amanah dari papa. Makanya malam ini aku kesini. Romeo, kan udah ada nyokap sama gua. Jadi biar kita aja. Romeo, memangnya kamu pikir kamu pantas menggantikan posisi Rangga? Merasa pantas? Kamu tahu gak di dalam, banyak orang. Mereka pasti membicarakan kenapa musik kamu yang maju, kenapa bukan Rangga. Kamu bukan darah Cakradinata. Paham kan? Lebih baik sekarang kamu pulang aja. Ya, karena yang berhak adalah Rangga, bukan kamu. Ingat, kamu itu cuma anak adopsi yang diambil dari panti asuhan. Ya, Robin, lebih baik kamu pulang aja. Mas, tapi... Emang kamu pikir kamu pantas? Tetap mau masuk ke dalam. Silakan tanda tangan, Bu. Ya, terima kasih. Aku tahu aku bukan anak kandung keluarga Cakradinata. Tapi kenapa Mama memperjelas itu di depan banyak orang? Apa Mama sengaja mempermalukan aku? Apa Mama gak menganggap aku sebagai anak? Padahal Mama sendiri yang ambil aku dari panti asuhan. Mama puas seneng banget tadi gituin Romeo. Enak aja, dia mau disejajarkan dengan keluarga Cakradinata ya gak bisa dong. Anak pungut sok tau, papa sih manjain terus. Jadinya si Romeo itu gede kepala. Apa aja Ma, aku sebel. Karena papa lebih percaya untuk menerima award ini kepada Romeo, bukan sama aku. Kamu tenang aja, gak usah pedulin dia. Yang penting tadi kita sudah ngebalas. Meskipun udah jelas kalau Romeo itu bukan anak kandung papa, tapi tetap aja papa lebih menganggap Romeo dibanding aku. Romeo selalu menjadi nomor satu.